Halo guys, anak Sultan, intip kedekatan Rafathar Malik Ahmad bareng Pak Beng Beng, bodyguard sekaligus teman main. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tak ketinggalan info terbaru dari kami. Menjadi anak seorang Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, tentunya membuat Rafathar Malik Ahmad harus dijaga ketat ketika berada di luar rumah. Apalagi anak sulung Raffi Nagita tersebut memiliki wajah yang good looking hingga beberapa kali trending di Twitter. Masih kecil saja, anak Sultan Andara itu sudah digandrungi banyak fans, terlebih lagi para emak-emak netizen Indonesia. Hal tersebut pula yang mengharuskan Raffi dan Nagita harus ekstra hati-hati menjaga Rafathar dan memperkerjakan bodyguard untuk sang anak. Salah satunya adalah Pak Beng Beng. Pak Beng Beng merupakan pegawai Raffi dan Nagita yang membantu Mbak Lala untuk ikut menjaga Rafathar sejak Rafathar masih kecil. Bahkan baru-baru ini Rafathar beberapa kali tertangkap basah oleh sang mama sedang bermain game di garasi bersama Pak Beng Beng dan para pekerja lainnya. Ah, empuk. Kenteng bet. Serasa naik kontainer. Serasa naik sofa ya. Kontainer apa naik? Ya Allah, ya Allah. Awang. Iya, mau apa tuh? Iya. Terus ah, jam berapa kita ke atas? Garasi. Mainnya di garasi melulu. Ya Allah. Sampai rumah kita lihat Rafathar di mana nih? Di belakang lagi nih pasti nih dia nih ya. Benar-benar mana dia? Tili. Mana? Mana Rafathar? Hah? Mana dia? Ini lagi sholat. Oh, masya Allah, mana dia? Waduh. Mama. Masya Allah, sholat aja berdoa dulu. Mama juga sholat di atas. Ayo dong, Kak. Masya Allah. Om Fadil, ini nih Om Fadil yang mau main apa? Yang mau main. Pokoknya ketemu aja dulu ya. Mau dikasih apa Om Fadil katanya? Nih yang mau dikasih skinnya Om Fadil banyak banget. Ah tadi dikasih tahu di handphone. Skin apa? Mobile Legend. Enggak tahu. Kenapa sih di garasi terus sama Pak Bembeng? Ah sebenarnya dia mainin. Ada di anak garasi sekarang. Ada mainin sama Mobile Legend. Oh, main Mobile Legend. Kayak papa sama Miki. Dijokiin. Iya sama papa. Dia ketahuan dong papa dijokiin. Ya, berarti gimana dong? Aku tambah lama mukanya mirip apa sih? Ma, saya lagi tanda tangan kontrak. Dimintain duit mulu nih sama mereka berdua tahu. Terus, fotokopi dong, Sen. Kenang kedekatan antara Rafathar dan Pak Beng Beng, akun fanpage Rans @jevirgo mengunggah momen-momen lama Rafathar bareng legendnya tersebut. Nah, intip yuk berikut cuplikan videonya.
Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like jika kalian suka, subscribe, komen, dan share ya. See you next video, guys.